bidang tertentu yang menjadi kuat kita. Dalam bidang teknologi kita akan teruskan juga semasifkan dan juga berkaitan dengan TV dan dengan artificial intelligence. Dan ini akan terus menjadi core dan dasar kita. Kita juga akan terus mengembangkan tentang ISO ataupun MRO sebagai salah satu daripada sektor perkhidmatan. Maintenance, repair and overhaul dalam bidang aerospace yang mungkin kita kembangkan tahun depan. Cuma tahun depan formatnya sedikit berubah. Kita bukan saja mementingkan jumlah kehadiran yang ramai, tapi juga melihat kepada transaksi yang berkualiti. So kalau kita lihat dalam SIBS pertama, jumlah kehadiran tidaklah begitu besar, dalam sekitar 20,000 gitu. Tetapi transaksinya sangat besar kerana ia merupakan tawaran terhadap sektor-sektor tertentu seperti nasi park yang yang sangat menarik dan juga sangat mencabar. Jadi ataupun saling bersaing antara satu sama lain. Dan saya difahamkan Bapa Buah Menteri juga mencatatkan jumlah hingga bilion MOU yang dapat ditandatangani. Cumanya selepas ini adalah bagaimana untuk kita merealisasikan setiap MOU yang telah ditandatangani agar dapat diteruskan dan ini akan memberikan impak kepada ekonomi dalam Malaysia terutamanya di Malaysia. Projekta revenue next year 2.35 bilion, peningkatan lebih kurang 150 juta daripada apa yang kita anggarkan tahun ini. Tahun ini kita anggarkan 2.2 bilion sehingga November 2024 kita dah dapat catatkan 2.4 bilion. Next year, I think the land is still the main revenue for us. But we managed to got ataupun to have a new plan for ZDP, Zero Discharge Policies and Quality of Pay Principle. That's contributed more than 72 to 80 million to our income.